Pengajian Tahun Baru Islam tahun 1445 Hijriah. Pertama kali saya jadi MC sangat seru loh guys, cobain aja guys. Karena MC itu seru loh. Banyak pelajarannya. Silakan ditonton ya teman-teman. Bye. Tahun 1445 Hijriah dalam keadaan sehat di Masjid Nurul Salam telah jadi. Perkenalkan saya Akhtar Syakban yang diberi amanah untuk mengawal acara Dongata Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Perkenankan kami selaku MC pada pagi hari ini ya. Yang baru berkumpul kembali dengan suasana penuh syukur dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawa oleh Ananda Kinan dan Alifah. Kepada saudara Ananda Kinan dan Ananda Alifah, waktu dan tempat kami persilakan. Acara berikutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Ustaz Fakhan Bu Alifin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Unggulan Muhammadiyah Lumadadi dan Ustazah Ulfa selaku Ketua Panitia Kegiatan Pengajian Tahun Baru Islam tahun 1445 Hijriah. Yang saya hormati Ustazah Ulfa serta karyawan SD Unggulan Muhammadiyah Lumadadi. Pengajian memperingati 1 Muharram tahun 1445 Hijriah akan dipandu oleh Kak Dani. Selalu di hati, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz, kepada para santri, santri mohon untuk terkhusus mengikuti kegiatan ini. Yang banyak amalnya tempatnya di surga, yang banyak dosanya di dalam neraka. Ada ularnya, ada kala cincin, ada belatungnya, ada belak, ada kelapangnya, ada setannya, ada wewe kumbel, ada sundel pondok, ada kutilannya, ada kutil bapak, ada kolor hijau, ada kolor lembah, ada kolor tiram, ada sidra koloran, serba sekali. Ini ada teman-teman dari SD apa ini? SD Unggulan Muhammadiyah Lumadadi. Kenalan sama kamu. Oh, kamu. Ini temannya banyak loh. Kuping. Mbak boleh gitu, Mbak Sopan udah nyampe sini kok. Yo, mau ya? Mau. Mau enggak mau kenapa? Temennya nakal enggak? Temennya nakal enggak? Cuyung enggak? Halo. Berani? Berani dong. Gitu. Nanti kakak itu lihat ke depan. Teman-teman nanti bilang hai gitu. Itu ya. Oke? Oke. Kakak itu. Oke. Udah siap belum? Ya udah siap belum gimana? Ini. Ya kakak. Masih. Oke. Okay, nanti teman-teman bilang hai gitu. Oke ya. Kakak. Itu dulu. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
2, 3. Hai Tito, tepuk tangan dulu buat Mas Eko. Akhlaknya Nabi yang begitu baik. Nabi orangnya lembut, santun,
sama orang yang melempar kotoran Allah, kotoran unta tiap hari. Nabi itu kalau keperluannya sudah selesai pamit. Nah, sebelum pamit orangnya ngomong, aku sangat selamat ini. Aku sudah terhasut dengan orang-orang di musim ini untuk membenci Muhammad. Ternyata aku menyaksikan sendiri Muhammad akhlak dia baik. Dia sungguh tidak pendendam. Padahal aku jahatin dia berulang kali. Tapi tak sekali pun dia memanggil bagiku. Baktinya tidak pamit kepadaku. Dia ngomong, Muhammad, tunggu Muhammad. Mulai hari ini aku tidak akan menjadi engkau lagi. Aku lihat begitu mulianya akhlak engkau. Mulai hari ini aku ingin menjadi teman. Mulia nggak Nabi Muhammad? Iya begini. Nabi ajarkan kepada kita umatnya, kalau diperlakukan tidak baik, jangan membalas dengan perbuatan yang tidak baik, tapi balaslah dengan perbuatan yang baik. Masih kurang? Tunggu kan? Nih ceritanya dari sahabatnya Nabi namanya Abu Bakar. Mengapa? Nabi itu kalau habis sholat biasanya kumpul di terasnya, berkumpul sama Nabi dengan para sahabatnya, ngobrol babakan apa iman ya, kalau enggak pas strategi perang. Waktu kumpul itu ada sahabat Nabi berkumpul, tak terkecuali sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar. Siapa namanya? Abu Bakar. Lu kok enggak taunya tiba-tiba pucuk-pucuk. Yang mereka semuanya mengelilingi engkau.
engkau, mereka mengangkat tangannya, mereka minta apa? Minta ampunan untuk engkau, ya, memintakan ampun untuk engkau, mendoakan engkau, wahai Abu Bakar. Tapi ketika engkau berdiri, maka yang aku lihat, aku berdiri dan memalingkan wajahku, aku tinggalkan engkau, karena malaikat yang ada di sisimu, mereka kembali lagi ke langit, dan yang hadir di sisimu bukanlah malaikat. Iblis laknatullah. Aku tidak ingin berdekatan dengan iblis, maka aku tinggalkan engkau. Mendengar itu, iya, Abu Bakar menangis. Begitu wahai Nabi, nangis dia, kecewa dia dengan dirinya sendiri. Andaikan waktu itu bisa terulang, maka ingin Abu Bakar tetap diam, enggak balas itu ucapan dari Bani Arab tadi. Kenapa? Karena Abu Bakar merasa dia telah melalaikan dua hal. Ya? Kenapa? Andaikan dia tetap berdiri, dia diam tidak membalas, maka dia dapat dua kebaikan dari Allah atas kesabarannya. Yang pertama, dia dapat limpahan pahala dari orang yang mengejeknya. Yang kedua, dia dapat doanya dari malaikat. Itu bukan makhluk sembarangan. Nah, malaikat itu adalah hamba Allah yang taat kepada Allah. Bayangkan apabila malaikat itu yang jumlahnya bukan satu dua, tapi banyak sekali berkerumun, kemudian angkat tangannya dan doakan kita. Masya Allah. Abu Bakar menangis mendengar penjelasan dari Nabi. Hari itu dia dapat pelajaran yang luar biasa. Mas Dito, iya. Tuh, kita belajar dari Nabi sama sahabatnya. Nabi ajarkan kepada sahabatnya agar apa? Tetap sabar, dihina, diajak, dibully. Ya, Nabi ajarkan akhlak yang baik, tidak membalasnya. Walaupun cuma perkataan, lihat, Nabi dilempar kotoran unta. Sahabatnya diejek aja tidak mampu. Bagaimana dengan Nabi? Nabi itu tidak cuma diejek, Nabi itu dianggap orang gila di kaumnya. Ya, disingkirkan ini, disingkirkan dari Mekah kala itu. Tapi lihat, Nabi luar biasa pengorbanannya. Nah, maka dari itu, yuk perbanyak kita sholawat kepada Nabi. Barang siapa yang dia bersholawat, insya Allah, ya, dia nanti akan dikenali Nabi ketika di akhirat. Barang siapa yang dia menjaga sholatnya banyak, kemudian bersholawat kepada Nabi, dia akan dikenali nanti di akhirat. Kenapa? Barang siapa yang wajah, tangan, kakinya dibasuh air wudhu, dia nanti akan bersinar di akhirat. Nabi akan mencari umatnya. Dia akan pilih. Nanti di padang mahsyar banyak orang yang kehausan, Nabi datang bawain air dari telaga Kautsar, diberikan kepada umatnya. Hanya umatnya. Tapi tidak semuanya dianggap umat, biarpun dia Islam, karena dia punya ciri-ciri. Apa? Di akhirat dia akan bercahaya. Kenapa? Karena di dunia dia wajah, tangan, kakinya dibasuh air untuk dia melakukan sholat, dia bersolawat kepada Nabi, hingga akhirnya dia percaya, dipanggil sama Nabi, hai umatku kemari, dikasih minum sama Nabi. Biarpun itu umatnya ada di ujung sekalipun, dipanggil sama Nabi, wahai umatku kemari, dikasih air minum. Nah, sekali teguk dia gak akan kehausan selama lamanya. Kira-kira nanti kita di akhirat dianggap umatnya Nabi enggak? Makanya perlu wudhunya dibenarkan ya nak ya, enggak asal wudhu ya nak ya. Ya biar sah sholatnya. Yang kedua, sholatnya yang benar. Maka adik perlu ngaji. Di sekolah dia cari ngaji. Tadi kakak dengar ada temanmu yang ngajinya bagus. Alhamdulillah, insya Allah sholatnya juga bagus. Karena sholat itu rangkaian doa semuanya. Ya, adik-adik harus bisa baca Quran dengan baik, seperti itu ya. Iya, kakak. Iya. Aku berdosa. Iya, kamu balas temanmu loh. Terus gimana? Nah, biar temanmu gak marah, besok kamu ketemu sama temanmu minta maaf. Kamu kan udah balas nih. Iya. Nek kamu belum balas, maka kamu gak perlu minta maaf. Tapi kan kamu balas temanmu. Tetap apa gitu? Minta maaf sama temanmu dan sampaikan kepada temanmu ya, jangan jahil lagi, aku minta maaf kemarin sudah ngotorin ngatokmu gitu ya. Nek perlu koncomu untuk traktir biar dia bahagia senang. Yo, suka kakak idin ya, dan traktir temanmu biar temannya baik. Ya, traktir apa? Cilok rapopo 5.000.
Yo, nah popo ya, biar temennya baik ya toh. Iya, dibaikin temennya enak ya. Ya, nek punya teman ada yang karakternya seperti itu, enggak usah diladek. Nih, ya enggak usah dibalas. Ini keterlaluan. Nah, ini ada temanmu keterlaluan. Bisa ada temanmu, atau itu temanmu gendut, ya toh. Namanya Ahmad. Tiap kali masuk ke sekolah ada satu yang dia cair. Ketemu, dia, "Wah, gendut." Wei, gendut toh, minggir. Engkau tidak apa ya tuh, keceklong, gua main retak. Gitu tau. Besoknya lagi, ngejeknya beda. Wei, ono kembrot. Minggir, dapat tunjang. Besoknya lagi, ngejek lagi. Wei, minggir, ono guru liwat. Apa ke guru? Guru ganta geng. Wah, kayak gitu. Kalau temennya udah keterlaluan kayak gitu. Iya. Di sekolah ada bapak ibu. Ya, bapak ibu guru. Gitu. Laporkan kepada mereka biar dinasihati bapak ibu guru. Ya, bapak ibu guru itu lebih bijak dalam menyampaikan pesan. Nek kamu yang ngomong sendiri, kok kamu gak percaya? Mana? Kadang teman gak percaya. Nek sudah keterlaluan, laporkan bapak ibu guru biar dinasihati. Mungkin temanmu gak tahu. Mungkin temanmu nganggap itu lucu-lucuan. Gitu. Ngejeknya itu lucu-lucu. Ternyata itu menyakiti hati. Nah, jangan sampai lisan kita membawa kita tidak jadi masuk surga. Ada nanti di akhirat ada orang yang dia tertunda masuk surga gara-gara gak bisa jaga lidahnya. Kenapa? Dulu di dunia dia ngejek temannya sampai meninggal dia belum minta maaf. Dia ngadunya sama Allah di akhirat mau masuk surga dia ngomong, "Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Dulu dia di dunia pernah mengecekku, dia memaki-makiku di hadapan banyak orang. Dia mengecekku. Ya Allah, aku tidak terima. Aku sakit hati, ya Allah. Jangan masukkan dia ke dalam surga." Tuh, gara-gara belum minta ya temennya, dijaga lisannya. Lebih baik di yang kalau tidak mampu berkata yang baik. Itu ya Mas Dito. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Itu pesan kita ya. Pesan kita buat teman-teman semuanya yang hanya sayang pada temannya. Man la yurham. Barang siapa yang tidak dia tidak menyayangi, maka tidak disayang. Mulailah untuk menyayangi temanmu. Kalau engkau ingin disayang, bolehlah menyayangi temanmu. Ya, tak pandang buruk semuanya disayang ya. Baik sama mereka. Dah, Mas Dito. Iya. Teman-teman semuanya, itu tadi ya, kita dapat pelajaran dari Mas Dito ya, semuanya ya, dari kisahnya Nabi Muhammad sama Abu Bakar, kita dapat pelajaran. Baik, Mas Dito. Iya. Kamu pengen gak kenalan sama teman yang ada di sini? Oh. Coba kakak pengen tahu mana nih yang kelas 1? Mana yang kelas 1, angkat tangannya. Iki. Oh. Tak kira kono TK bareng. Ini teman-teman yang kelas 1. Coba ya, kelas 6. Mana kelas 6? Oh, di sana kelas 6. Satu? Cuma satu, ada berapa kelas 6? Oh, 8. Tuh, Masya Allah. Mas Dito, iya. Kamu mau kenalan deh teman-teman di sini? Mau. Bener? Boleh gak Dito kenalan? Kamu mau kenalan yang mana? Sing putri sih ganti. Warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.